diundang. Sini diundang. Dalam fashionnya ini tuh konsepnya apa yang kayaknya? Aku orangnya casual kan, jadi aku gak mau pakai baju yang buat gak nyaman, jadi aku pakai yang nyaman-nyaman aja, yang simple, nyaman, enak gitu. Celana sobek gitu emang IPB atau gimana? Emang nggak tahu kenapa suka banget sama celana robek. Dari dulu nggak tahu kayak yang ada di apa lemari cuma celana robek. Celana nggak robek dikit lah, paling 1-2. Kerasa biar kayak gimana sih itu celana robek lebih atau kayak? Nggak tahu kayak lebih kayak ada sense of edginess-nya aja dan aku suka sense of edginess yang udah gitu aja, nggak mau yang dilebih-lebihin, tapi ya udah apa adanya. Kamu seberapa peka banget sih soal fashion gitu sampai harus browsing? Paling kalau fashion ngelihat nggak browsing juga sih, paling ngelihat dari orang-orang social media yang lainnya di Instagram, paling suka ngeliat oh ini gayanya oke juga, terus paling kayak mau ah yang kayak gini coba ah gitu. Tapi mama sendiri ya ini gak sih komplain ke kamu ngeliat yang celana sobek-sobek gitu ya? Malah mama yang ngikutin style aku gimana? Mama yang ngikutin? Enggak sih, kayak taste aku sama mama beda, jadi kita gak komen-komen, paling ini bagus gak, itu bagus gak, mama juga suka nanya gitu ke aku, ini bagus gak kak. Tapi mama gak pusing ya ngeliat kamu celana sobek gitu? Enggak dong, masa anak dipusingin? Jadi mama juga suka partner ini ya, partner untuk fashion juga. Untuk sharing dia aja sama orang. Kita suka tukeran baju nggak? Baju salon dipakai mama. Iya. Mama, lebih banyak dia yang pakai baju aku. Oh gitu. Tapi aku juga sering pinjem-pinjeman. Fashion item kamu yang paling penting apa sih? Fashion item. Aku orangnya tuh jam satu, gelang satu di kanan, udah pokoknya aksesoris nggak butuh. Aku tuh nggak pakai aksesoris yang berlebihan, terus baju juga sekedar kalau sehari-hari paling jeans, kaos, blouse, terus sepatu pasti selalu sneakers, nggak suka flats, sneakers sih. Berarti jam tangan yang selalu ini ya dipakai tiap hari. Iya, dan kalau sepatu selalu sneakers. Satu. Aku sih kalau satu ya udahlah jalanin aja. Aku orangnya ya santai.